Hai teman-teman, assalamualaikum. Hari ini kedatangan Cakar Baja yang baru saja saya order online, teman-teman. Kira-kira pun di mas? Ponorogo. Ponorogo. Iya, alatnya oke nih. Harus diundurnya ya. Untuknya enggak apa. Ayo, delak ayo. Delak ayo. Delak ye. Ya ada ya, Mas. Halo. Tapi pen unek nih mas. Masukannya gimana, Mas? Ini 15 maju alon. Maju alon. 2 ini maju banget. R mundur. R mundur. Lukut cilik. Sang. Alhamdulillah teman-teman, hari ini cakar bajanya baru sampai dan ini diguyur hujan lebat. Oke teman-teman, saya sempat bingung mau beli cakar baja karena banyak sekali ya merek-merek yang Cina tapi murah-murah. Saya sempat hampir tertarik, jadi tapi saya pikir untuk ke belakangnya apabila ada kerusakan kita cari yang lebih mudah spare partnya, teman-teman. Jadi kita pilih yang sudah teruji. Saya pilih cakar baja, teman-teman. Jadi ini tadi satu set kita mendapatkan satu unit cakar baja, teman-teman. Ini dieselnya GX200, Honda GX200, terus mendapatkan ini penahan, kemudian sama rotary, ini blade B kayaknya, teman-teman. Blade B cuma ini saja, teman-teman. Jadi belum beli semua ya perlengkapan seperti RTH, seperti rotary yang jenis lainnya, singkal juga belum ada. Nanti kita akan menyusul ya. Kita nyicil dulu, teman-teman. Yang penting bisa untuk mengolah tanah. Nah, seperti ini, teman-teman. Ini kunci ya.
jadi belum sempat mencoba. Rencana mau mencacah belakang rumah tapi hujan teman-teman, jadi nggak jadi. Besok mungkin ya. 200 Oke, kita coba besok ya teman-teman. Nanti kita akan tes di sini dulu, kita nunggu hujan reda dulu. Ini sudah reda, agak reda hujannya. Kita mau tes, kita mau jalankan. Oke teman-teman, sekian ya untuk video hari ini. Jadi cakar bajanya sudah diterima dengan baik, mudah-mudahan nanti ke depannya awet, bisa berguna, bisa bermanfaat untuk saya sendiri ya, dan khususnya untuk teman-teman semuanya. Semoga diberikan kesuksesan selalu ya, yang pengen membeli cakar baja atau alat-alat pertanian, semoga teman-teman tercapai semua. Oke teman-teman, sekian. Assalamualaikum.